Assalamualaikum sahabat BES. Tahu nggak ketika para istri sudah ngumpul yang dibicarakan apa? Bisa bahas harga cabai sampai harga rumah. Tapi itu masih mending. Yang berbahaya itu ketika seorang istri sudah berani ngomong aib suami ke sembarang orang. Ngomongin masalah harta lah, pekerjaan lah, bahkan sampai masalah lanjang. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada wanita untuk menjadi istri yang baik dengan cara menjaga aib keluarganya. Tujuannya ya agar hubungan kalian tuh langgeng. Memang sih, kalau kita ada masalah, solusinya adalah berkonsultasi. Tapi bukan ke sembarang orang juga. Bahkan walaupun dia itu seorang teman dekat. Tapi carilah orang yang amanah, berilmu, berpengalaman, dan yang terpenting ahli dalam fikih rumah tangga. Yap, siapa lagi kalau bukan ustadz atau para alim?